Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Seorang remaja lelaki Rohingya berusia 18 tahun terbunuh apabila peluru mortar yang dilepaskan dari Myanmar mendarat di Konapara, sebuah perkampungan sempadan di Bangladesh. Sekurang-kurangnya 6 yang lain cedera. Ini disahkan Ketua Operasi Pengawal Sempadan Bangladesh, Lieutenant General Faizur Rahman. Menurutnya, bantahan keras akan dikemukakan kepada pihak junta Myanmar. Di Syria, 5 askar negara itu terkorban dalam serangan udara Israel berhampiran lapangan terbang Damsyik. Menurut agensi berita rasmi Syria, Sana, serangan turut merosakkan beberapa material. Serangan dilancarkan dari arah timur laut Tasik Tiberias dipercayai menyasarkan depo senjata milik tentera yang disokong Iran. Sejak perang saudara meletus di Syria pada 2011, rejim Zionis telah melancarkan ratusan serangan terhadap negara jirannya itu di kawasan utara, menyasarkan tentera kerajaan serta sekutu yang disokong Iran dan pejuang Hezbollah. Sementara itu, di Kyrgyzstan, 24 orang maut dalam siri keganasan terbaru antara Kyrgyzstan dengan Tajikistan. Pertempuran berlaku di kawasan sempadan kedua-dua negara. Menurut Kementerian Kesihatan Kyrgyz, 87 yang lain cedera. Kedua-dua negara kecil itu menuduh satu sama lain memulakan semula pertempuran di kawasan yang dipertikaikan walaupun perjanjian gencatan senjata telah dicapai. Setakat ini, lebih 136,000 orang awam dipindahkan dari zon konflik. Kerajaan Tentera Sudan bersetuju menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin politik untuk memilih ketua negara dan Perdana Menteri yang baru. Pengumuman dibuat Komander Separa Tentera Muhammad Hamdan Daglo selepas pertemuan dengan pemimpin junta Abdel Fattah Al-Burhan yang mengetuai rampasan kuasa tentera tahun lalu. Menurutnya, pihak tentera bersedia kembali menjalankan tugas mereka seperti yang ditetapkan dalam perlembagaan dan undang-undang negara selepas pemilihan dibuat. Beliau bagaimanapun tidak memberi tarikh kuasa dikembalikan kepada pentadbiran awam. Presiden Tunisia Kais Saied mengeluarkan dekri untuk menghukum mereka menyebarkan berita palsu dengan penjara sehingga 5 tahun. Hukuman akan ditingkatkan kepada 10 tahun jika pelaku menyasarkan pegawai atasan. Penyebar berita palsu juga boleh dihukum denda 50,000 dinar. Perintah itu bagaimanapun dikecam pengguna media sosial kerana dianggap cubaan menutup mulut wartawan. 41 warga Australia termasuk wartawan dan pekerja syarikat senjata adalah antara senarai baru larangan memasuki Rusia. Ia sebagai tindakan balas terhadap sekatan oleh Canberra ke atas Moskow. Kenyataan Kementerian Luar Rusia menegaskan senarai larangan itu akan sentiasa dikemaskini jika Canberra terus mengenakan sekatan terhadap individu dan entiti. Pada Jun dan Julai lalu, Moskow telah mengharamkan 159 warga Australia. Rusia turut mengambil langkah serupa terhadap beberapa negara lain sejak permulaan operasi ketenteraannya di Ukraine. Bola sepak kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun 2023, Malaysia menghidupkan peluang layak ke pusingan akhir selepas menewaskan Sri Lanka 3-0 dalam aksi kumpulan E di Ulaanbaatar, Mongolia. Kejayaan itu merupakan kemenangan sulung skuad muda negara bimbingan Hassan Sazali Muhammad Waras selepas seri satu sama menentang pasukan tuan rumah Rabu lepas. Esok, Malaysia akan berhadapan Korea Selatan dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Skuad negara perlu menang untuk layak secara automatik ke pusingan akhir selaku johan kumpulan. Sekiranya kalah atau seri, Malaysia terpaksa mengharapkan untuk layak menerusi slot 5 naib johan kumpulan terbaik. Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meredakan tekanan pengurusnya Steven Gerrard apabila menang 1-0 menentang Southampton. Ia kemenangan pertama Villa dalam 5 perlawanan berturut-turut. Villa kini menghuni tangga ke-13 Liga dengan 7 mata. Sementara itu, Fulham menewaskan Nottingham Forest 3-2 untuk mendaki ke tangga ke-6 Liga mengumpul 11 mata. Liga utama kembali beraksi buat kali pertama sejak Ratu Elizabeth II meninggal dunia 8 September lalu. Perlawanan hujung minggu lalu ditangguhkan sebagai tanda penghormatan.
Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.